Oke, mic sudah nyala. Hiji dua tilu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast intim bersama Abah dan Ambu Mici. Kita udah di episode yang kedua ya. Kedua. Kemarin kita episode pertama bahas soal apa? Belajar ngomong bahasa Inggris ya. Susahnya ngomong bahasa Inggris. Tapi sorry kalau misalkan kualitas audionya masih jelek, soalnya kita cuma pakai HP, pakai headset gitu ya. Jadi belum ada modal. Modalin dong. Mudah-mudahan gitu ya. Ini kita cuma pakai mic dari kamera gitu, jadi ngerekamnya ke kamera. Beli dong, Bu. Nanti ini kan tahun kemarin nih, lebaran kemarin kan beli kamera, beli tripod. Ini sorry ya kalau misalkan anak-anak pada berisik, soalnya ini tuh jam 11 malam, terus tadi anak-anak baru tidur sore. Baru bangun jam 11 malam. Entah mau kapan tidurnya lagi. Entah. Gitu. Jadi Bu, tau kan kamera dulu kan mahal gitu, nabung buat THR. Nah tahun sekarang abang cuman beli mic buat podcast gitu sama mixer aja, gak sampai cuman 10%-nya dari yang tahun kemarin. Tapi kan keadaan yang gak bisa membelikan sesuatu gitu. Sesuatu sehari ini ya. Oke, kita lanjut di episode yang kedua kali ini. Kita mau games aja ya, tapi Ambu yang jadi korbannya gitu. Siap gak, Bu? Siap. Boleh. Ini gamesnya, jadi kita jawab jujur cepat ya. Kamu harus jawab dengan cepat, dengan jujur. Nggak boleh mikir-mikir. Nah, nanti setelah udah dijawab, baru kasih alasannya gitu ya. Oke? Oke, siap. Oke, siap. Ini ada 20 poin yang Ambu harus jawab jujur dengan cepat. Nah, itu. Dede nggak boleh, Dede. Sorry. Gini lah kalau udah punya anak susah. Nggak ada remote-nya, kalau ada remote-nya di paremane lah gitu. Siap, Bu? Siap. Oke. Pertanyaan yang pertama. Suami atau anak? Anak. Kenapa? Kalau anak itu susah bikinnya lagi gitu. Oh, kalau suami kan bisa nyari lagi gitu. Astagfirullahaladzim. Bau-bau sesuatu. Abah gak mau bahas. Gak mau nyebutin kata itu. Bahaya. Poin yang kedua. Jadi anak nih, bener. Anak. Tapi anak gak bisa ngasih nafkah. Tapi kalau dia, kita bisa ngurusnya, insya Allah dia bisa membahagiakan orang tuanya. Emang anak bisa memuaskan itu. Tapi kita bisa nyari lagi gitu. Kepuasan di luar. Bahaya. Yang kedua, duda atau bujang? Bujang dong. Selama ada bujang kenapa harus duda? Tung deket-deket. Bau. Bujigong. Oh gitu ya. Jadi kalau gak ada bujang gimana? Kalau gak ada bujang aki-aki. Aduh bengar gitu. Eh maut. Astagfirullah. Niat anda sudah jelek ya. Yang ketiga, mantan atau gebetan? Gebetan. Kenapa? Kalau mantan kan udah pernah ngerasain. Ngerasain sakit hatinya, gitu. Bahagianya, uangnya. Stop dulu. Matre pisan sih, Abu. Nah baru tahu ya sih, Abu matre. Abu mah gitu tah. Amun misalkan kalau saya pulang enggak bawa duit. Jam duit. Langsung dilemparin piring sama Enggak selebay itu, Bu. Enggak. Abu enggak pernah lempar-lempar piring. Lempar duit. Si Ambu punya kalau dilempar teh kutang BH cangcut nanti. Oke, yang keempat. Besar tapi pendek atau kecil tapi panjang? Gak ada dua-duanya. Pengen besar, panjang. Kena apanya? Ayo. Rezekinya. Oh, apa? Bener. Gede duitnya, panjang rezekinya. Yang pada ngeres ya. Nah aja ngeres. Yang kelima, ini udah mulai-mulai intim.
Di dapur atau di kasur? Di kasur. Kenapa? Enak, rebahan, tidur. Kalau di kasur, kalau di dapur kan kita harus kerja gitu. Cuci piring. Bisa di dapur rebahan tidur. Ada loh yang di dapur. Gak ada kasur. Di tembok. Bisa bawa kasur ke dapur. Di dapur tuh lebih hangat. Ada kompor gitu. Bisa lebih hot. Haridang lagi kan musimnya. Lagi musim lagu itu. Haridang. Di dapur itu kalau kurang panas tinggal nyalin kompor. Kurang bumbu-bumbu tinggal dikasih bumbu. Oke. Okay. Yang selanjutnya. Kamar mandi atau kamar tidur? Kamar mandi. Apa? Sambil mandi enak. Nah, sambil mandi enak. Iya, sambil mandi kan dingin gitu ya, kita bisa bersih-bersih gitu. Oh, gitu. Lama tapi bosenin atau sebentar tapi puas? Sebentar tapi puas. Kenapa? Kalau lama-lama ngapain tapi bosen gitu. Ya enak gitu. Abu enggak mau bosen gitu ya. Oke, mulai-mulai intim nih. Mulai-mulai panas. Nomor 8. Dicium atau diimut? Diimut. Kenapa? Enak aja kan permen kalau diimut enak ya? Oh, iya benar. Permen ya. Kalau permen dicium enggak enak gitu. Iya. Ini kalau yang lain? Yang lain apa nih? Apa dulu nih? Donat. Donat masih enak lah diimut. Kalau semut enggak enak diimut. Iya, iya. Sama naon sih nyamung semut imut jengorong. Oke, yang nomor 9, nungging atau telentang? Nungging. Kenapa? Nungging kan enak gitu. Kalau ngepel kita enak ya sambil nungging gitu ya. Enggak mungkin ngepel sambil telentang. Enggak mungkin kan ngepel bisa, sambil telentang. Bisa. Kamu jadi lapelnya kalau telentang. Enggak mungkin. Oh iya benar. Ngepel ya. Kalau yang lain? Kalau yang lain ya nungging. Abah kan suka ditunggingin. Apa itu suka ditunggingin? Suka ditunggingin. Orang Sunda. Itu airnya ditahir dulu. Sudah ditunggingin. Tapi bener sih kalau Abah pulang misalnya dari mana? Malam gitu. Masuk kamar tuh Abah sok nungging. Kenapa? Kenapa suka? Dulu suka nah. Oke, nomor 10. Jauh-jauhan tapi banyak duit atau selalu sama-sama tapi apa adanya? Jauh-jauhan tapi banyak duit dong. Berarti kamu harus sama pejabat. Iya gitu. Dong. Abah makanya harus sekarang kan harus berusaha. Biar banyak duit, biar enggak ya biar nah, aku senang gitu. Berarti Abah harus ngeband ya? Enggak lah, band. Kan ngeband keluar kota. Banyak duit gitu. Banyak duit dari mananya? Enggak, kalau misalkan ngeband nih keluar kota kan. Kalau ngehasilin, kalau enggak apa yang mesti dibawa? Nah, kalau kehasilin gimana? Mau. Kalau ngehasilin. Oh, berarti boleh ngeband ya? Enggak. Kenapa enggak? Ah, licik sama apa? Aduh, iya, bencan sukses duit kalau luar gede. Abah kurus atau Abah gendut? Abah gendut. Kenapa? Cabi-cabi gimana gitu. Tiga panda. Bisa dicuit. Bisa dicuit tuh kan. Bisa dicubit dimanapun. Apalagi sekarang botakan. Tapi Abah kan dulu. Pipinya kan makin gitu. Tapi Abah kan dulu waktu pertama menikah ya Abah kurus. Kan dulu gak mau. Juga mau. Kepaksa kan bener. Kan lu maksa-maksa. Itu Abah cana. Si mama harus kan. Kapan cana mau ini. Mau tunangan dan gitu. Enggak, kita bohong. Kamu nikah teh karunya. Tapi kan sekarang hasilnya gimana sih? Hasilnya Abah bisa berusaha. Abah kan orang yang berusaha berubah tuh. Jadi dari yang kurus jadi gendut. Dari yang kere gitu. Masih makin kere. Ini bentes. Suka ngomong kere nih. Nomor 12, pemanasan dulu atau langsung hajar? Pemanasan dulu. Kenapa? Kalau langsung hajar kan gak ada sensasinya gimana-gimana gitu. Kalau pemanasan dulu kan kita teh bisa ada energinya gitu. Oh. Bener gak? Ya bener, kalau olahraga tuh emang harus pemanasan. Takut-takut nanti jempolnya itu tipalitek gitu ya. Kebayangan kalau lagi olahraga gitu.
jempolnya petak sakit. Kenapa diem? Enggak, lucu aja kalau apa lagi ngomong gitu ya. Kamu juga lucu ngomong, bibir mancung. Hidung temen kan ala-ala orang Korea ya. Sekarang lagi musim orang Korea. Musim orang Korea, masih balik ngomong deh. Tadi nomor 12. Nomor 13. Wah, ini paling bahaya. Nikah lagi atau setia sampai mati? Setia sampai mati, insya Allah. Mantap, mantap. Aku suka. Tapi aku tidak. Kamu percaya gak kalau misalkan... Tunggu sampai kamu meninggal, cina aku akan nikah lagi. Cina. Tau kan sinetron Indosiar? Wis. Iya, tipe-tipe nosok nonton ya, ibu-ibu Indosiar. Tapi apa, kamu percaya gak kalau misalkan Abah setia sampai mati? Gak tahu sih, belum terjadi. Tentok kan? Iya, maksudnya kan kita gak bisa menilai orang gitu. Pas Abi itu setia gak ya? Tapi kan gak tahu pas Amu menilai. Tapi kalau selama ini Abah setia gak? Gak tahu. Kenapa di mana? Tapi di depan sih baik, tapi gak tahu di belakang ya. Tapi kan buktinya punya dua anak. Easy. Bukan masalah punya dua anak. Kita udah nikah berapa tahun? 7 tahun. Masa? 7. 2013. 7. 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 7. Ih, kamu. Nikah tanggal berapa? Nikah tanggal 6. 6 apa? Desember. Salah. Bulan 6. Tanggal 6. Iya benar ya. Bukan. Apa tuh? Asyik. Resepsi Desember. Bulan 6. Bulan 6 itu apa? Hah? Tanggal 10. tanggal 1. Tanggal 10. Ya udah. Wah, ini bahaya nih. Jadi kita harus ada momen nih. Oke, gak penting sih. Lanjut. Nomor 14, tabung atau sedekah? Sedekah. Kenapa? Karena kalau sedekah itu gitu, semakin kita sedekah, itu tuh enggak bakal mengurangi harta kita, malah bakal menambah gitu. Kalau nabung? Kalau nabung itu makin kita nabung makin hilang gitu. Enggak kerasa, maksudnya enggak kerasanya gimana ya? Pas kita ditaruh, disimpan gitu. Ada aja kebutuhan apa-apa gitu. Ya diambil deh gitu. Tapi kan kalau sedekah kan enggak bisa diambil lagi sama kita. Tapi itu balasannya Masya Allah. Agak habis banget ya. Ambu segininya sekarang. Alhamdulillah. Coba enggak tuh Bu. Mobil atau rumah? Rumah dong. Masa tidur kita akan di mobil? Enggak mungkin lah. Ini kan udah punya mobil. Ya itu bonus lah. Sombong. Jadi can bisa nabrak deh. Nah, ini yang pertanyaan paling sulit, nomor 16. A atau Dede? Dua-duanya. A atau Dede? Dua-duanya. Enggak, milih. Kata nih. Kalau mun Dede. Dede lucu. A kasep. Abah aja dah pilihnya. Iya. Karena Abah yang menghasilkan mereka berdua. Kamu punya anak lagi gak? Pengen sih cewek, tapi... Program? Nanti dulu deh. Kenapa? Keadaannya masih kayak gini. Emang Corona. Kan apa anak tuh udah dikasih rezekinya. Iya, bukan masalah rezekinya, tapi mendidiknya. Kenapa kamu pengen banget punya anak cewek? Pengen ada temen. Kan ngerasa ini paling cantik selama ini. Gak ada gimana gitu. Gak ada tempat curhat ya. Jeng Abah curhat tuh. Enggak sih, kalau cewek tuh bisa dangdanin gitu. Kalau Abah we dangdanin. Kalau Abah dangdanin kayak boneka babi. Bukan babi. Kayak boneka panda gitu ya. Gendut badag. Tengah Abah tuh hidung ngepeng. Bodaskin juga ambuk gitu. Percaya gak kalau Abah pengen putih? Mukanya doang putih. Terus tangan, kaki, iya, hitam. Itu semuanya jangan. Enggak ada lah sekarang pemutih cowok. Untung juga beneran Nigeria. Belang-belang gitu. Aduh, Gusti Allah. Oke, nah lanjut. Nomor 17, pantai atau pegunungan? Pantai dong, kita anak pantai lah. Kapan ke Pangandaran lagi? Insya Allah setelah COVID ini berakhir. Amin, janji ya.
Janji. Asik. Kita syukuran di sana ya. Tapi nungguan heula tong waka pasti Agustus, ya. Agustus mudah-mudahan kata tadi ada berita katanya Juni teh berita hanya berita Juni teh COVID ini akan berakhir. Mudah-mudahan kita akan syukuran setelah Agustusnya apa ya, supaya ada waktu luang untuk mengumpulkan udananya gitu. Aku mampu ya. Lanjut nomor 18. Mandi bareng atau sendiri? Sendiri. Kenapa? Ada yang ngegerayam kalau duaan. Nah, unu gayam. Cucunguk. Buluan cucunguk. Aduh, Gusti. Tapi aku suka kalau kita mandi bareng. Entah, gak retek. Sunah loh itu tuh. Gak retek. Nggak, emang. Mandi kan ya mandi biasa gitu. Nggak najo getek gitu. Tapi kan nggak. Nggak geli gimana kan kita mandi masing-masing mandi gitu. Yakin mandi yakin. Yakin. Kan abah kalau kan abah gendut nih maksudnya suka susah nih apa pas bagian punggung gitu kan gimana jadi kurang bersih dong. Ah di toilet oge langsung ya abah mah hirup. Karena abah emang hirup banyak abah. Emang abah jenglot. Astagfirullahaladzim. Manja atau dimanjain? Dimanjain. Caranya? Ya kalau kita manja kan gimana gitu. Suami gak manjain, kita suka sedih kan kaum cewek gitu. Kalau dimanjain kan kalau kita lagi sedih, kamu mau apa? Mau dipasakin apa? Mau sakit. Makan apa? Kan, gitu. Tapi abah suka masakin kamu? Kadang-kadang. Kalau ada maunya. Emang mau naon? Ya itu teh ya. Klinik ya? Itu ada maunya. Biar kualitas nanti ini hasilnya bagus. Jadi orang teman-teman podcaster intim Abah dan Ambu Michi itu mendengarnya tuh enak gitu, jelas. Walaupun kita suaranya jelek tapi terhibur gitu dengan jelas itu. Ya. Ya, THR aja. Lebaran. Doakan aja COVID ini segera berakhir. Supaya ada uang. Supaya ada pemasukan ke kantong. Lebaran 12 hari lagi. Baju lebaran dong, kamu belum punya baju lebaran, Mbah. Kan lebaran aja juga gak ada, gak boleh. Tapi kan ini konten terus berlanjut, jadi harus mendingan yang ini gitu. Siapa tahu nanti menghasilkan gitu. Kamu diam. Lagi jebi ya, Teh. Terakhir yang paling penting, nomor 20. Umroh Haji atau Eropa Asia? Umroh Haji dong. Kapan tuh mau daftar? Aku pengen banget. Pengen banget. Abah mah udah. Licik abah mah diumrohin sama Ambu. Ambunya belum. Nah aja ngumroh kenapa tuh? Kan abah yang duluan. Maksudnya kalau umroh itu harus yang rajin sholat. Berarti Ambu tidak rajin sholat selama ini. Baik, nanti kita akan bahas sisi gelapnya Ambu ya. Oke, gitu aja. 20 jawab jujur cepat. Terima kasih yang sudah mendengarkan podcast intim kita di episode yang kedua kali ini. Mudah-mudahan terhibur. Dan apalagi Bu ya. Dan kita masih bisa terus bikin konten podcast ini ya. Iya. Kamu ngantuk? Enggak sih, lagi mikir. Mikir apa? Mik. Asik. Asik, berarti kita beli mik. Yes, terima kasih teman-teman podcasters. Sampai ketemu lagi nanti di episode yang ketiga. Kita mau bahas intim apa lagi, tentang hubungan suami dan obrolan hubungan suami dan istri. Pokoknya terus pantengin. Boleh request juga buat teman-teman yang mau nanya. Oh iya, gitu benar. Ya. Ini nanti mau dimasukin ke YouTube enggak? Boleh. Masukin ke YouTube. Jadi kalau misalkan masuk ke YouTube, teman-teman jangan lupa subscribe. Terus like, terus komen ya di bawah. Nanti kira-kira Abah dan Abu bahas apa sih gitu. Ya. Terima kasih buat teman-teman sekali lagi ya. Hatur nuhun. Dari saya cukupan sekian. Ini ada siapa? Ambu Michi. Dan saya Adipati Dogen. Sampai ketemu lagi di podcast intim bersama Abah dan Ambu Michi. Assalamualaikum. Dadah.